kasih bagi di Kabupaten Ogan Selatan. Selamat pagi. Isinya normal Pak, jadi Pak. Nomor PIN aja. Tidak lagi cilek kan? Boleh. Baik, setelah vaksinasi. Ada sakit gak, Pak? Sakit ya? Benar-benar sehat ya? Iya, Pak. Sunat Om. Oke. 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 Pak izin Pak. Ya. Baik, terima kasih sesi foto bersama. Untuk lihat hari ini, Komandan? Hari ini kita ada 828 di wilayah sasaran. Oku Selatan khususnya, sasaran. Tetapi ini tersebar di beberapa titik. Sasarannya adalah orang dengan gangguan kejiwaan, yang kedua adalah yang berkebutuhan khusus, yang cacat-cacat itu. Nah, kita sengaja menyasar itu, mengapa? Karena tidak mungkin mereka-mereka itu mendatangi fasilitas kesehatan. Kita yang datang door to door. Jenis vaksin itu kemudian? Jenis vaksin ini khusus yang kayak anak tadi itu adalah Sinovac, selebihnya adalah Pfizer. Untuk target sendiri kemudian? Target Sumatera Selatan seperti Sumatera apa? Sumatera Selatan. Apa Oku Selatan saja, apa secara tidak, global? Kami sejauh ini seperti apa? Kami kan kebetulan dari bagian dari pemerintah ini, ya. Seperti TNI Polri juga melakukan sama. Badan Intelijen Negara ini secara khusus diperintahkan oleh Presiden untuk membantu, percepatan itu. Ada 20 juta sasaran kami sepanjang tahun. Untuk Sumatera Selatan sendiri, tiap bulan kami ada sekitar 65-70 ribu yang kami sebar di beberapa titik. Sama yang dilakukan oleh TNI Polri. Sekarang jadi orang yang gangguan jiwa dan juga disabilitas di Kabupaten Ogan, Kabupaten Ulu Selatan.